Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bujil. Hidup. Baik, ini adalah rapat kedua para bujil di sini. Ya, jadi saya dapat rezeki dari TikTok. Amin. Ya, jadi dapat lagi bagi-bagi ke bujil. Setuju enggak bujil? Setuju. Tapi nabung ya. Iya. Oke, kemarin sudah dipegang duitnya, pulang kutunggu-tunggu besoknya tidak ada yang nabung. Iya. Ini nabung. Yang paling ujung nabung ya, jangan senyum-senyum doang. Nabung. Jadi nanti digilir ada berapa bujil yang sudah gabung. Ini kan kita baru 100 orang yang nabung ya. Tolong daftar bocilnya dulu, jadi nanti digilir ke depan. Dah nih, sempat tegak urat gitu. Kalau ini sudah bagus, nanti kita tambah lagi. Kalau bisa, 1 LBS bocil ini jadi 1. Lalu, biar apa para bocil mulai mau nabung dari sekarang, betul nggak? Betul. Cuma tanya bapak ibumu dulu waktu kecil dia mau nabung nggak? Nggak. Nggak nabung. Makanya sekarang itu susah. Tapi kalau kalian dari sekarang nabung, sudah punya uang sekolah, ya kan? Ya, orang tua sudah tidak pusing-pusing. Nabung uangnya di komunitas peta ini bertambah tiap hari duitnya. Kenapa? Itu warung kalau laku itu barang. Keuntungannya 50% dibagikan lagi kepada penabung, termasuk bocil yang mau nabung. Ya kan, setuju nggak? Setuju. Jadi biar ke depan itu punya duit, punya uang jajan sendiri. Oh, mau sekolah butuh biaya, sudah punya uang sendiri. Ya kan, mungkin nanti ke depan ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi PNS, ada yang jadi dai, ada yang jadi pengusaha. Dari sekarang. Ya kan? Sekarang ini harus kita bisa berteman semuanya. Sudah saling mengenal belum nih? Sudah kenal belum sama mbaknya nih? Kenal. Udah ya. Bagus, harus saling mengenal. Jadi kalau ketemu di luar, itu yang di samping rumah saya. Jangan sampai ketemu di luar, sampai yang dari mana? Borat. Ya kan? Iya, perkenalkan dulu namanya dari paling ujung sini dulu lah. Namanya siapa? Rehan. Nih? Yudit. Arif. Dita. Dafa. Udah bisa ngomong Dafa belum? Dafa ya bisa ngomong. Intan. Kelas berapa Intan? Kelas 7. Nih? Panis. Kelas berapa Panis? 7. Kelas 7. Nih? Tiara. Kelas berapa Tiara? Kelas 7. Kelas 7 semua. Kamu Dita? Kelas 11. Wah! Senior. Jadi Haris rajin mana? Belum. Kalau dikasih uang jajan dari mamanya, dari bapaknya 10.000, tabunglah 2.000. Kayak ini Ari. Ya, Ari, kamu dikasih uang jajan setiap hari berapa, Ari? Kasih uang jajan 5.000. 5.000. Terus kamu jajannya berapa? Jajannya 2.000. Terus yang ditabung? 2.000. Seribunya? Seribunya. Buat jajan. Berarti 3.000 buat jajan, 2.000 buat nabung. Wah, mantap ini calon pengusaha ini. Calon sukses. Yang lain bisa gak begitu? Bisa gak? Jangan dikasih sama ibunya 10.000, kurang mama 20.000. Habis. Kalau dikasih uang jajan 20.000, simpan 5.000 ditabung. Ya kan? Tidak selamanya orang tua itu mampu mengasih kita itu. Takutnya kita gak minta-minta, orang tua kita mungkin sakit, tidak bisa bekerja, mencari duit susah. Benar gak? Benar. Karena apa? Saya dulu waktu jadi bocil sudah berdagang. Wih, mantap. Saya dagang, semua orang tahu saya itu di kampung keturunan bangsawan. Di kampung di Jeneponto ini, kalau orang nonton dulu ini pasti tahu. Waktu kecil saya jualan tenteng sampai om saya itu tidak terima. Kau itu keturunan bangsawan, ngapain kau jualan tenteng? Jualan enggak anu tuh kacang tuh. Sampai saya dikejar-kejar sama om saya. Om saya dulu itu polisi. Dia tidak mau melihat kemenakannya karena katanya saya keturunan bangsawan. Saya, adik saya dari kecil begini sudah berdagang. Ibu saya berdagang. Makanya jiwanya sekarang jiwa dah. Ya. Kepemimpinan sudah ada, yaitu di
di lingkungan kebangsawanan sudah ada bakat kepemimpinan. Ke depan entah ada yang jadi guru, ada yang jadi apa, di minus keuangan, ya kan? Ada di sini tuh yang kalau dikasih uang jajan, betul-betul habis uang jajannya. Tidak ditahu. Apa itu? Apalagi apa, belum tahu duit, tapi uangnya habis terus. Jadi sekarang tidak banyak dulu ya, nanti kita gilir semua ya. Kalau semakin besar saya dapat dari TikTok, dari YouTube, mungkin ke depan semakin besar juga. Setuju gak, Rehan? Sekarang kecil-kecil dulu lah ya, paling tidak bisa beli es lilinnya satu ke es lilin berapa itu harganya? 500 kan? Ya, paling tidak udah dapat 20 biji lah. Ya. Setuju gak, Rehan? Setuju. Ya, yang tidak setuju ya, teman-teman, gak ada duit ini nih. Semuanya setuju banget. Kalau saya dompetnya dompet mahal. Widi. Tapi tidak beli, dikasih sama TikTok. Gratis. Jadi satu orang 25.000. Setuju enggak? Setuju. Yang tidak setuju 20.000. siapa namanya lagi? Tiara. Tiara sama Vanes bagi dua ya. Terserah mau dijajan kah, diambukan kah, terserah. Tapi seru nabung. Terserah. Tapi saran saya, kalian bisa nabung. Ya mungkin, 25.000 ah, jajan 10.000 ah, 15.000 tabung. Benar gak? Kalau kalian tabung semua, nanti kalian gak rasakan manfaatnya. Kucari bilang, ah sudah ada uang jajanku di sana, lebih baik ku tabung semua. Syukur-syukur pulang ke rumah, bawa 25.000. Bertambah lagi di sini jadi 50.000. Atau pulang bawa 25.000 sampai di sini 5.000 juga tidak masalah. Yang penting di sini besok. Setuju enggak? Setuju. Siapa namanya? Intan ya. Kecil-kecil dulu, dari kecil menjadi bagi dua sama Dafa. Ini Dafa masih kecil aja enggak tahu duit tapi ada tabungannya. Nanti besar kaget dia, kayak Rehan, dia bilang, kok uang saya gak bertambah, Mama? Hai. Rehan sama Yu? Enggak, Rehan sama Arif aja, Yudi sama Dita. Oh iya, Rehan sama? Arif. Iya, bareng. Yudi sama? Dita. Jangan ditabung malam ini, pingin kulihat. Besok nabung. Nabung. Bisa gak? Tinggal berapa? Berangkat 25.000, mudah-mudahan ada yang datang buat 50.000. Tapi ada juga yang pulang bawa 25.000, datang-datang bawa 10.000. Enggak masalah, yang penting datang ke sini mau mona. Uangnya buat kali. Ya. Suatu saat kalian lah generasi-generasi ini ke depan. Setuju? Setuju. Okay. Hidup Mojil. Hidup. Ada pertanyaan? Apa, Ri? Ada pertanyaan? Nanya apa? Ada yang mau bertanya enggak? Sesama bocil harus bisa saling mengenal. Nanti kalau sudah masuk kuliah sudah tidak dipanggil bocil, sudah tidak dapat nyetuan jajan. Iya kan? Harus saling mengenal ya, semua ya. Kalian buat perkumpulan yang bagus. Ya, dari kecil kalian nanti besar, entah kerja di mana, sudah kemana-mana, sudah punya teman. Banyak itu kompleks tidak kenal tetangganya. Benar enggak? Betul. Ih, apatis, tapi di luar sana banyak kawannya di medsos, tapi tetangganya gak kenal. Tapi kita harus saling mengenal. Itu saja, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bocil, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Udah. Yeay.